Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dari kandang ATRP Metro Farm atau Alas Community, komunitas ayam lakalakpok. Kali ini akan bahas putar dunia peternakan ayam Bangkok Sob. Salah satunya akan membahas tentang masalah pencegahan untuk kandang ayam atau antisipasi, yaitu untuk mencegah adanya penyakit wabah, ya. Salah satunya itu yang disebabkan dari bintik-bintik nyamuk itu pada salah satunya ayam, ya. Kesterilan kandang, salah satunya dalam sistem pembuangan kotoran, itu juga perlu diperhatikan, ya. Baik teman-teman semuanya, langsung saja kita membahas tentang masalah dari unsur hal tersebut, ya. Di sini kita menggunakan dengan media obat nyamuk, ya, yaitu sebagai untuk antiseptik pada ayam. Salah satunya itu supaya kondisi ayam itu dalam istirahat setelah makan, ya. Di sini kita memberi makan dalam sistem waktu itu sekitar jam 8. Jadi ayam setelah makan nanti istirahat. Kita di sini juga kasih obat nyamuk, ya, seperti ini itu untuk media salah satunya agar kondisi ayam lebih nyaman dalam istirahat. Dimana kondisi nyamuk, ya, salah satunya itu sangat berbahaya salah satunya pada ayam, ya, dimana sekarang dalam musim pancaroba atau dalam sistem musim yang dingin seperti ini, itu salah satunya kehangatan pada ayam itu sangat diperlukan, serta kenyamanan atau istirahat yang lebih steril itu sangat mempengaruhi dalam sistem kinerja ayam, entah itu ayam yang masih baru masuk dalam tahap perawatan atau ayam yang dalam sistem sudah disiapkan, ya. Baik teman-teman semuanya, di sini kita menggunakan dengan media obat nyamuk yang dipasang atau kita nyalakan seperti ini, ya. Ini kita bisa kasihkan itu setelah habis maghrib, ya. Juga dipastikan dalam posisi obat nyamuk tersebut jauh di area ayam atau dalam sistem kandangnya itu tidak terlalu berdekatan. Yang pertama itu bisa membahayakan pada pernafasan ayam, salah satunya dari obat nyamuk tersebut, ya. Terus yang keduanya salah satunya itu juga pencegahan adanya di mana sekarang kan musim ketiga, ya, atau musim kemarau yang menyebabkan pada ayam itu atau masuknya dalam kandang itu bisa berbahaya, ya, dimana kandang itu kan kayu, ya. Jadi sistemnya kalau terkena hal itu tahulah akibatnya seperti apa. Jadi dalam sistem penanganan itu harus benar-benar steril. Juga tidak hanya dengan hal seperti ini, pendopingan juga pada video-video saya sebelumnya sudah saya bahas, ya, itu juga harus dikhususkan terutamanya pada ayam-ayam supaya dalam posisi ayam tersebut itu lebih maksimal. Jadi lihat dalam masing-masing di sini posisi ayam jengger saya, alhamdulillah dalam sistem makan sangat lahap, ya. Di sini kita menggunakan dengan sistem pakan racikan untuk pertumbuhan pada ayam jengger, ya. Oke teman-teman semuanya, mungkin itulah sedikit gambaran atau penjelasan tentang masalah mengenai pencegahan pada kandang ayam dengan media obat nyamuknya atau kegunaan obat nyamuk untuk kandang ayam. Itu dilakukan boleh setiap hari atau juga 2 hari sekali, ya. Dan dipastikan kondisi kandang yang penting steril serta kehangatan juga minimum untuk ayam sehingga tidak menyacati untuk ayam. Baik teman-teman semuanya, mungkin itulah sedikit gambaran atau penjelasan tentang mengenai manfaat obat nyamuk untuk ayam Bangkok. Mungkin yang ingin bertanya-tanya lebih jelas dan detailnya langsung aja komen di kolom komentar, dan jangan lupa saksikan video saya selanjutnya tentang seputar dunia peternakan ayam Bangkok. Alas Community, komunitas ayam lakalakpok, mantap.